Hai, Assalamualaikum. Saya Sharifah Amani, penyampai komuniti Awani. Macam-macam cerita masyarakat yang tidak pernah masuk berita dan ini cerita komuniti anda. Saya belajar dari seorang yang bisu. Macam mana? Apa rasa? Pernah tak anda dengar si bisu mengajar si buta? Pasti ada yang rasa ia sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Tetapi pasti ramai yang merasa kagum selepas mendengar pengalaman Fong Keng Wah yang kini bergelar penganyam rotan mahir. Keng Wah kini sudah 25 tahun bergelar sebagai penganyam rotan. Selepas hilang penglihatan pada usia 30 tahun, Keng Wah mendapatkan latihan di Pertubuhan Pemulihan Kawasan Negeri Johor. Apa-apa mula-mula susah kan? Saya belajar dari seorang yang bisu. Macam mana? Apa rasa? Saya tak nampak, dia tak boleh cakap. Macam mana belajar dengan dia? Saya belajar dengan dia. Dia sudah berhenti dah. Menganyam rotan untuk dibuat bakul mahupun perabot bukan satu kerja yang mudah. Jadi, Keng Wah terpaksa melatih deria keenamnya. Rasalah, dia boleh tulis tangan saya. Ada apa, hendak apa, berapa. Ini tulis macam ini. Common sense. Walaupun dia bisu, tapi dia boleh tunjuk dengan tangan dia. Macam saya, kalau saya tak tahu dia punya ukuran, dia boleh potong saiz ngam-ngam dengan pada saya. Panjang pendek. Macam itulah. Lagipun dia siap satu paku, bagi saya rasa dia punya sampel. Ini dia ada fikir sana. Saya rasa dia boleh tunjuk sampel-sampel. Macam itulah. Apabila saya belajar, dia tengok sampai saya boleh jalan sendiri. Dia menjadi penganyam rotan tetap di Pertubuhan Pemulihan Kawasan Negeri Johor, JARO, yang terletak di Jalan Sungai Cat Sri Kelam. Dengan teknik asas yang dipelajari pada tahun 1989, Keng Wah kini mampu menghasilkan 3 bakul sehari. Dengan kemahiran itu, dia mencari pendapatan untuk menyara diri. Dia tinggal sendirian di flat Sri Setulang dan ke tempat kerja dengan menaiki bas awam. Pada Keng Wah, OKU tidak perlu terlalu bergantung kepada orang lain dan perlu berdikari. Sementara itu, pengarah urusan JARO, Joseph Roy Arputem, berkata yang Keng Wah antara 50 OKU yang berkemahiran membuat kraft. Selain Keng Wah, kebanyakan pelatih dan pekerja di JARO boleh berdikari dan pandai bersosial antara mereka. Sekali pandang mungkin biasa, tetapi sebenarnya ia adalah cermin pintar. Kesibukan harian sebagai pelajar diadaptasi dalam satu gadget. Dengan itu, tercetusnya idea untuk cipta satu gadget yang dapat memudahkan urusan pelajar dalam mengendalikan aktiviti harian. Menurut pelajar jurusan Teknologi Maklumat Nur Azalia Sazali, bersiap sambil menyemak jadual harian sukar dilakukan dalam satu masa. Dengan cermin pintar ini, 2 perkara itu dapat dilakukan serentak. Mudah bukan? Untuk memudahkan student politeknik sambil dia berkemas pagi-pagi, dia boleh tengok mirror ni. Selain daripada dia nak mirror tu juga, kita dapat tanggal cuaca, masa, news untuk politeknik. Lepas tu kita dapat tengok jadual kelas. Belum dapat ilham untuk mencipta cermin pintar selepas pulang dari bengkel Internet of Things IoT tahun lalu. Maka dari situlah ideanya dicetuskan untuk cipta cermin pintar ini. Didik ilmu perniagaan sejak bangku sekolah merupakan satu inisiatif program usahawan budak sekolah ini. Program usahawan budak sekolah merupakan perusahaan sosial yang mengajar asas perniagaan kepada kanak-kanak sekolah.
Kini, program ini diajar di Rumah Kebajikan Khairiah di Klang, Selangor. Mak ayah tak ada duit nak sambung belajar. Terpaksa berhenti. Tumpuan utama adalah untuk membangunkan semangat keusahawanan dalam diri anak-anak. Ilmu ini tidak diperoleh daripada mana-mana buku teks. Dalam proses pembelajaran mereka, bantuan dan tuju ajar akan diberikan. Contohnya, dalam membuat lencana butang ini. Kanak-kanak ini diajar bermula dari aspek rekaan, pembuatan, penyediaan katalog sehinggalah kepada pemasaran. Bagi mendapatkan dana permulaan, kanak-kanak ini juga perlu menyampaikan idea dan meyakinkan beberapa individu yang memainkan peranan sebagai pelabur berpotensi. Antara kemahiran lain yang diajarkan kepada kanak-kanak ini adalah kemahiran Photoshop bagi membantu mereka membangunkan produk serta menyampaikan idea dengan lebih baik. Bukan semua orang dalam dunia ini boleh excellence dalam akademik. Ada orang dia jadi skillful dalam apa yang dia buat, dalam dia punya personal capability. Dan ada orang yang dengan skill apa yang dia belajar ni, dia menggunakan skill dia, dia create business. Daripada situ dia memperbaiki kehidupan dia dan dia go naik satu persatu. Semua ini akan memberikan mereka pengalaman yang komprehensif untuk terus menceburi bidang perniagaan. Pada 2016, sukarelawan Malaysia di Sri Lanka mengasaskan projek LimpX yang melibatkan penggunaan pencetak 3D untuk buat anggota badan palsu. Projek ini mengubah teknologi pembuatan kaki, tangan dan jari palsu di kawasan pasca perang di utara Sri Lanka. Dr. Muhammad Haris Hazwan Muhammad Zari mengasaskan projek LimpX ketika menyertai misi MyCorps Malaysia di Sri Lanka pada 2016. Apa yang disaksikan sepanjang berada di sana adalah ramai warga Sri Lanka yang cacat anggota badan akibat perang yang berlaku. So another thing that we need to understand in war torn region, like you know the war, the bomb trauma is not as simple like you know clean cut motor vehicle accident trauma amputation that we see here in our country. The thing with 3D printing is that it could personify the manufacturing process. You can do individualized manufacturing process on the ground. Also it could cut like you know the logistic cost. Hasil kajiannya projek LimpX kini mendapat perhatian, sokongan dan dana daripada kerajaan Sri Lanka. Seterusnya, sebuah pusat cetakan 3D ditubuhkan di Fakulti Kejuruteraan University of Jaffna bagi meneruskan projek LimpX. Sehingga kini terdapat 5 pencetak 3D di University of Jaffna serta beberapa universiti lain di Sri Lanka. Kewujudan pusat itu dijangka dapat memanfaatkan 160,000 warga Sri Lanka yang kudung. Sesiapa saja yang berkunjung ke Kelantan mesti kagum tengok golongan wanita di sana. Masuk saja ke pasar, pastinya majoriti peniaga adalah wanita. Dari sekecil-kecil perniagaan sampailah yang besar. Wanita Kelantan tidak gentar untuk menceburinya. Ini salah satu cerita wanita yang wajar jadi contoh. Wanita di Kelantan bukan saja pandai berniaga, tetapi mereka juga jadi tonggak untuk menyara keluarga. Fauzan Abdullah, 48 tahun, pernah merantau ke Kuala Lumpur untuk bekerja sebagai pengawal keselamatan bersama arwah suaminya. Tetapi hidup di kota berbanding pendapatan yang diperoleh tidak mampu beri keselesaan. Fauzan memilih untuk balik ke kampung dan selepas kematian suami 3 tahun lalu, dia memutuskan untuk berniaga. Mulanya hanya menjual buah secara kecil-kecilan tetapi gagal.
Ia tidak mengalah dan memutuskan untuk tukar jenis perniagaannya. Sekarang, Fauzan adalah pemilik kepada 4 buah kedai menjual makanan ternakan serta peralatan memancing. Best je tu lah. Dulu kita naik motor, tak ada kereta, tak ada gapo. Nak naik kereta ke, kena sewa kereta ke. Gitu lah. Loh ni, tak payah kita sewa kereta ke lah. Ada kereta-kereta ada diri ke. Ha, tu lah bezanya. Banyak kemudah lah. Mampu lah nak belinya. Dulu mungkin tak mampu. Makan pun ikut dia lah. Mikir lah nak makan mahal-mahal ni, kita nak buat umur pulak. Ha, gitu lah. Alhamdulillah lah, tu having more rezeki. Fauzan juga tidak kerikut ilmu dan ini betul untuk berjaya dalam perniagaan. Itulah, kalau nak buka nego ni, kita kena tabah lah. Memang mula-mula tu kan, risiko tu kan. Mula-mula kita buka kedai tu memang tak ada. Orang ada lama-lama, dia orang kenal ke, orang mari ke. Orang tahulah. Cuma nak ayak ke. Kalau ngepelanggan tu, layak molek-molek lah. Dia tak boleh kasar-kasar gitu lah. Sekarang, 3 anaknya yang menamatkan pengajian dalam pelbagai bidang turut memilih untuk menceburi bidang perniagaan. Untuk semua komuniti di luar sana, hantarlah cerita anda kepada kami. Dan kami akan siarkan sebab komuniti anda adalah komuniti Awani. Saya Sharifah Amani. Salam hormat. Assalamualaikum.